itu aja dari kami. Yang sangat kami tunggu-tunggu, yaitu kegiatan pertemuan Saka Bayangkara tingkat nasional.
karena kita tahu setelah beberapa tahun yang lalu ini adalah kali keempatnya dilaksanakan kegiatan Pertikaranas yang dilaksanakan di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, harapan kami semoga kegiatan ini tetap dilaksanakan untuk memacu supaya adik-adik kami ini tetap semangat dalam berkegiatan, yang walaupun Pertikaranas ini bukan tujuan awal kita untuk mengikuti Saka Bhayangkara, tetapi harapan kami tetaplah laksanakan kegiatan Pertikaranas dimanapun dan kapanpun itu. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka hari ini, saya Izar Panisabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.